laporan saya terima. Kembali ke tempat. Ya. Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Di Pondok Pesantren Tahfidz Syuhratul Islam, Rabu, 17 Agustus 2022. Siap, laksanakan. 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 Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Dengan bendera merah putih, siap laksanakan. 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 Hadirin dimohon untuk berdiri.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pamungkas, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi sosial seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna fatahna laka fathan mubina. Wa qala أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melaksanakan peringatan HUT RI yang ke-77 di pondok kita Mahathir Syaratul Islam. Semoga peringatan ini menjadi mereview kita bahwa dulu bangsa kita adalah bangsa yang terhina. Bangsa kita dulu adalah bangsa yang diperbudak.
Bangsa kita dulu adalah bangsa yang dijajah. Tidak ada kemerdekaan seperti ini. Tidak ada kemerdekaan belajar. Tidak ada kemerdekaan berpendapat. Dan seterusnya. Atas berkat rahmat Allah, sebagaimana teks pembukaan undang-undang tadi, kita telah merdeka hari ini. Kurang lebih 77 tahun yang lalu, pending pater kita, Bapak Proklamasi kita, Soekarno-Hatta, dan kawan-kawannya dan jajarannya telah memproklamirkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang mempunyai asas dan telah diakui dunia secara de facto dan de jure. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan yang ada. Abenai rahimakumullah. Dewan Asatid, alhamdulillah pada hari ini telah hadir. Sama-sama kita mengikuti upacara kemerdekaan HUT RI yang ke-77. Pertama, memaknai makna merdeka, atau juga kita hari ini juga bertepatan dengan makna hijrah. Kurang lebih 1440 tahun yang lalu, sudah 14 abad, Islam atau Rasulullah SAW telah berhijrah. Dan ini kita memaknai hijrah dan merdeka. Apa itu hijrah? Apa itu merdeka? Kemerdekaan adalah ya, kita bebas dari belenggu, bebas dari ultimatum, bebas dari hinaan, jajahan secara sesungguhnya. Tetapi betul, apakah kita betul hari ini, bangsa kita, negeri kita, apakah betul-betul telah merdeka atau hanya kamuflase saja, sekedar merdeka-merdeka? Abenai rahimakumullah. Maka sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan, yang akan melanjutkan estafet kehidupan selanjutnya, maka kita berazam, kita harus, kata Allah Subhanahu wa taala, fantasiru fil ard summa litamarukum biha, bertebaranlah kalian di muka bumi dimanapun anda berada, tetapi dengan syarat memakmurkan bumi ini, bukan untuk memberikan kerusakan di muka bumi ini. Kita doakan sama-sama, semoga kita bisa memakmurkan bumi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka, alhamdulillah kita sudah merdeka. Tetapi sebagaimana yang telah kita sampaikan setiap hari, setiap dalam solat kita, merdeka yakni merdeka, bagaimana kita memaknai merdeka? Seperti yang kita baca setiap solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya penjajahan itu, kemerdekaan itu telah lepas bagi seseorang adalah ketika dia merdeka di dunia dan merdeka di akhirat. Inilah orang-orang yang cerdas. Dia akan mempersiapkan kemerdekaan dia di dunia dan dia akan mempersiapkan kemerdekaannya di akhirat. Tidak ada jaminan kita ini merdeka semua di akhirat nanti. Semua masuk surga. Summa na'udzubillah min zalik. Ya. Kita tidak merdeka di akhirat nanti. Ini yang harus kita azamkan, yang harus kita camkan bagi seorang thalabul ilmi, seorang pelajar. Abna'i rahimakumullah. Dari situ, inna solati, ya, sudahkah merdeka kita? Betul-betul kita ini telah tidak ada intimidasi kalau solatnya hanya untuk solah saja. Yang penting kewajiban solat selesai.
Apakah itu dikatakan merdeka? Betul kita memperbaiki solat kita, lillahkan semuanya. Tidak ada embel-embel lain, tidak ada menghafal Quran, belajar, tidak ada embel-embel lain kecuali kita lillah untuk Allah Subhanahu Taala. Semoga kita tidak terbelenggu dengan pujian-pujian dunia, sebagaimana yang kita sama-sama hafal dalam Arba'in. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Abnai, jadi betul-betul hijrah kita, apapun tingkah laku kita, kegiatan kita hari-hari ini, maka kalau ujungnya, akhirnya untuk Allah, maka telah benar. Tetapi kalau apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, tetapi tidak untuk Allah, maka dipertanyakan, tujuan kita adalah tujuan yang salah. Merdeka kali ini, hijrah kali ini, mari sama-sama kita maknai diri kita agar lebih baik lagi. Terkadang niat-niat kita ini berubah-ubah, ya, bergoyang-goyang. Seorang pelajar, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Allah pun berjanji kepada orang-orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadilah pembelajar yang baik, jadilah orang-orang yang selalu ingin haus dengan rasyik nabil ilmi. Dan akhirnya semoga syuratul Islam, tempat kita bersama, rumah kita bersama ini, menjadi ladang amal kita semua untuk kita berkarya, untuk kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini lebih baik, untuk tempat kita menjadi tempat kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai jundi-jundi Allah, tentara-tentara Allah yang siap mengorbankan diri kita untuk agama, untuk bangsa dan negara. Akhirnya rumah besar ini, rumah besar Syuratul Islam ini tidak bisa di, mungkin kita bisa ikut bisa mengarungi samudra dengan perahu-perahu kecil, seperti bagaimana sirah terjadinya Indonesia ini. Indonesia ini adalah rumah besar kita semua, ya. Dengan ini menampung semua elemen, tidak membesarkan ego masing-masing, tokoh BPUPKI dan seterusnya, mengorbankan apa-apa yang dicoret Pancasila dan seterusnya dengan sirahnya. Alhamdulillah mereka menyepakati Pancasila, dan ini adalah amanat ulama-ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita, dan negara NKRI ini harus kita jaga dengan sekuat-kuatnya. Dan begitu pun sekali lagi bahwa mereka tidak mementingkan ego masing-masing, tetapi mereka mementingkan bangsanya. Semoga kita bisa memberi pelajaran, kalau ingin besar, kalau mau ingin hidup, maka kita akan berjuang tidak mementingkan ego masing-masing, tidak mementingkan kepentingan pribadi masing-masing. Semoga rumah besar kita, perahu yang akan kita berlayar bersama ini, menjadi perahu yang kokoh, tahan banting, tahan badai, tahan gelombang. Dan harapan kita Syuratul Islam, insyaallah, seperti mana visi kita, insyaallah, ya, Qurani, berkarakter dan berprestasi. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila qawmin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Takbir! Takbir! Allahu Akbar!
rakyat bangsa ini bersimpuh mengadakan tangan, persembahkan puja puji. Kami bersyukur atas 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami. Serta anugerah yang tak terbilang dan terjulang di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, berilah kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya, hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh subuhkan dan gamsara, solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berilah kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah mengorbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa-doa hamba-hamba-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Inspektur upacara, hormat. Gerak. Thank you.